Grup 1 babak 50-50 Dangdut Akademi 6. Tadi malam merupakan penampilan dari grup pertama. Peserta dibagi menjadi dua. Tim Rara ada Marsa Balemo, Zayat Karawang, dan Nopia Serang. Sedangkan di tim Randa ada Ina Situbondo, Oki Lampung Timur, dan Cynthia Cianjur. Dan inilah rekap penampilan babak 50-50 grup pertama. Tantangan pertama yaitu di babak kuartet. Semua peserta battle tampil secara bersamaan dengan lagu tantangan yang berjudul Nafsu Serakah. Mereka tampil secara bersamaan di babak ini. Dan pada babak ini pula ditentukan tim siapakah yang terbaik di babak kuartet, apakah tim Rara ataukah tim Randa. Dan selamat yang terbaik adalah tim Lady Rara. Berikutnya yaitu babak battle. Battle pertama, Nopia versus Ina. Mereka dua battle dengan lagu tantangan yang berjudul Derita di Atas Derita. Mereka berdua merupakan pilihan dari Lady Rara untuk tampil dengan lagu ini. Battle kedua, Zayat versus Oki. Tampil dengan lagu yang berjudul Tabir Kepalsuan. Dan lagu ini merupakan tantangan dari dewan juri, Denada. Penampilan battle ketiga, Marsa versus Cynthia. Menyanyikan lagu tantangan yang berjudul Matahariku Ciptaan Roma Irama. Baiklah, sekarang kita masuk tahap eliminasi babak 50-50. Battle antara Zayat Karawang versus Oki Lampung. Dan hasilnya, mohon maaf, kalian berdua harus tersenggol. Battle selanjutnya antara Nopia Serang versus Ina Situbondo. Kita ucapkan selamat. Kalian berdua lolos ke tahap berikutnya. Dan battle Marsa Balemo versus Cynthia Cianjur. Kita ucapkan selamat. Marsa Balemo, kamu lolos. Dan inilah rekapan akhir 3 peserta yang lolos. Yang pertama, selamat, Nopia Serang, lolos. Ina Situbondo, lolos. Dan Marsa Balemo. Dan inilah 3 peserta yang tersenggol. Mohon maaf untuk Oki Lampung Timur, Zayat Karawang, dan Cynthia Cianjur. Itulah tadi hasil akhir grup pertama di babak 50-50. Dan malam ini ada grup 2. Yang tampil di grup 2 ada Cening Banyuwangi, Dipa Bulukumba, Irham Karawang, Maharani Serang, Mentari Buton Selatan, dan Owan Balemo. Baiklah teman-teman, terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di video berikutnya.